Calon kepala daerah yang akan berkompetisi di Pilkada tentu membutuhkan biaya besar. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, tidak ada larangan bagi para calon kepala daerah untuk mengumpulkan uang sumbangan. Hanya saja KPK mengimbau pengumpulan dana oleh calon kepala daerah, khususnya petahana, untuk berhati-hati. Jangan sampai menabrak aturan seperti korupsi yang disangkakan KPK kepada Siti Masita Suparno, wali kota Tegal. Lalu seperti apa praktik korupsi jelang pilkada serentak 2018? Rekan Dora Edward akan menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Dora silakan. Ya, baik Kevin Egan, uh, terima kasih. Ini adalah uh, kami akan menyampaikan data-data Siapa saja kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi di tahun 2016? Kita lihat dulu di tahun 2016 ada 10 kepala daerah. Ada Bupati Subang, Rokan, kemudian Ini Gubernur Sulawesi Tengah. Jadi korupsi ini dari Bupati, Wali Kota hingga uh, Sulawesi, hingga Gubernur. Kemudian ini ada Bupati Banyuasin, Wali Kota Madiun, Bupati Sabu Raiju, Raijuah. Dan wali kota Cimahi, Bupati Nganjuk, juga terlibat eh, kasus korupsi di tahun 2016. Untuk di tahun 2017 sendiri, ada beberapa nama kepala daerah yang terjerat kasus korupsi itu. Dimulai dari Januari 2017, ada Bupati Buton, kemudian Gubernur Bengkulu, juga terlibat kasus korupsi Bupati Pamekasan, dan berikutnya. Ada Wali Kota Tegal dan Bupati Batubara ini yang terbaru ditangkap eh, tangan oleh KPK pada 14 September 2017. Kita lihat daerah-daerah rawan korupsi ini ada Aceh, Riau, Banten, Papua Barat, dan juga Papua, ada daerah lain juga yang cukup banyak, kepala daerah atau pejabatnya terlibat kasus korupsi di Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, dan juga Nusa Tenggara Timur. Untuk Uh, korupsi kepala daerah sendiri di tahun 2016 ini uh, dicatat ada 14 kasus di mana uh, ini melibatkan pengadaan barang atau jasa yang dibiayai dari APBN ataupun APBD. Kemudian ter dicatat juga ada 22 kasus uh, terkait dengan penyalahgunaan anggaran. Ada juga ini melibatkan perizinan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan ketentuan ada 6 kasus dan uh, yang paling banyak adalah penerimaan suap ada 24 kasus di tahun 2016. Sementara itu untuk e, versi BPKP sendiri ada beberapa hal penyebab kepala daerah melakukan tindak pidana korupsi. Pertama memang karena ada monopoli kekuasaan, kemudian ada diskresi kebijakan dan memang masih lemahnya akuntabilitas di tingkat daerah. Dan ada beberapa faktor lain juga e, bagaimana kemudian kepala daerah ini melakukan e, korupsi. Pertama karena memang biaya pemilu kada langsung yang begitu mahal ini menjadi apa momok untuk uh, kepala daerah melakukan korupsi karena perlu biaya dalam hal pemilu kada. Kemudian kurangnya kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah, kurangnya uh, kurang pahamnya peraturan dan juga pemahaman terhadap konsep budaya yang salah. Ini adalah upaya dari Kemendagri sendiri untuk uh, mencegah korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah dengan memperkuat keberadaan inspektorat daerah dan juga dengan menggandeng KPK, BPKP untuk memperkuat inspektorat daerah, dan juga membentuk tim sapu bersih, pungutan liar, atau pungli. Ada beberapa hal juga yang uh, bisa dilakukan oleh Kemendagri untuk mencegah korupsi. Nah, ini adalah dua uh, kepala daerah yang memang bisa dikatakan melakukan korupsi untuk biaya pilkada karena ini adalah calon petahana dan akan mengikuti kembali pemilu kada di daerahnya masing-masing. Ada wali kota Tegal, kemudian wali kota Cimahi. Demikian again informasi yang bisa kami sampaikan kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas data-datanya Dora Edward. Saya kembali kepada Pak Saud. Pak Saud, kalau misalnya memang betul bahwa KPK... Mempersilahkan begitu ya calon kepala daerah ini untuk mengumpulkan sumbangan. Bagaimana kemudian cara kita, cara KPK, kemudian untuk memisahkan bahwa betul-betul sumbangan itu memang diperlu, diperuntukkan untuk uh, tujuan yang jelas, untuk pilkada sesuai aturan, bukan untuk sumbangan yang kemudian bersifat uh, penyalahgunaan anggaran. Ada aroma suap di situ. Nah, itu strateginya bagaimana? Kemudian, Pak Saud, ya, uh, kalau tentang pelaksanaan pilkada sendiri kan sudah ada ketentuannya mm -hmm. KPU sudah menentukan apa apa berapa banget dan bagaimana mereka masakan proses itu buat KPK sendiri ketika se seorang penyelenggara negara terganggu integritasnya uh, kemudian kita bisa minimal dua bukti untuk uh -huh. uh, kita berada di daerah itu kita nggak bisa masuk di daerah daerah politik. Oke, okay, kita akan mempelajari Tipikal dari seorang kepala daerah dan tetap potensi-potensi Yang kemudian akan transaksional di belakang hari. Uh -huh. uh, itu 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 itu, itu uh, apa namanya banyak kita bisa ikuti perkembangan di daerah apakah itu lewat surat-surat yang kita terima atau di dalam beberapa kasus-kasus yang kita oleh kemudian kita dalami dan kemudian kita dilakukan kemudian kita masuk di proses yang berikutnya untuk cegahannya uh, dan dua-duanya berbalik Uh, pak saud tadi uh, ya, pak soni sudah bahkan, menyampaikan paling tidak ada tidak banyak upaya yang kemudian sudah dilakukan oleh kementerian dalam negeri untuk mengawasi begitu ya kepala daerah nah ini dari kpk sendiri uh, menurut anda ada tidak sih kemudian sistem yang betul-betul menjamin bahwa kepala daerah yang saat menjabat pada saat ini sekarang tidak kemudian mencari dana-dana tambahan dari luar yang kemudian patut kita duga wah ini jangan-jangan untuk kemudian keperluan pilkada 2018 ada tidak kemudian sistem yang bisa menjamin tersebut pak saud iap ya, KPK kan masuk di niat jahatnya seseorang. Setelah kita ketemu kerugian negara, terus kemudian bisa dihitung, kemudian ada niat jahatnya, formal material hukumnya berjalan, kita di penindakan itu di situ. Tapi di pencegahan, sudah cukup banyak sekali. Contoh, saya sebutkan daerah provinsi tadi. Hmm itu kan dua bulan sebelumnya sudah kita lakukan banyak hal, kita datang ke daerah itu, kemudian mereka tanda tangan untuk kemudian baik mengaku terbitas. dirinya berintegritas, <laughs> ya. baik itu di tingkat provinsi dan uh, kota uh -huh. atau kabupaten. Jadi ya. kalau ditanya apa yang harus kita lakukan, ya KPK harus terus mendekat, KPK harus terus mencegah dengan uh, memadam ini aparat pengawas internal pemerintah di daerah tapi ada cerita-cerita ketika mereka mulai berani karena KPK mendamping mereka beberapa daerah malah itu atau pengawas internalnya atau inspektoratnya menjadi stres nah, karena ditakut-takuti dan selanjutnya karena KPK kan bukan jaga malam yang bisa jaga mereka 24 jam di daerah yeah. Ini persoalan hmm, Oke, okay, baik Pak Soni. Nggak. Kalau kita mau menduga niat jahat seseorang, yeah. kan sulit, Pak. Ya, ini yeah. bagaimana kemudian Kemendagri uh, menanggapi bahwa KPK saja sudah dua bulan sebelumnya melakukan pendampingan, tapi kemudian jebol juga. Kemendagri sudah banyak upaya, tapi jebol juga. Ini kemudian untuk niat jahat, niat jahat, ini bagaimana? Kemudian kita menangkisnya, Pak Soni. Sebenarnya. Dari awal kita bersama KPK sudah kita juga sepakat, bahkan kita dapat petunjuk juga dari KPK. Dari awal kita bersama sama melakukan sosialisasi. Ada daerah-daerah yang namanya rawan, hmm. rawan korupsi untuk diantisipasi. Itu kan begitu. Kami pun sudah bisa mengantisipasi. Okay. Mulai dari procurement, perizinan. Saya kira itu kan juga ada wilayah-wilayah tertentu pengadaan barang dan jasa itu maksudnya. Itu wilayah-wilayah yang memang juga rawan pajak dan seterusnya. Perjalanan dinas, banyak sekali lah wilayah-wilayah itu. Tapi lagi-lagi semua usaha ini yang kita lakukan sebenarnya. Kenapa kok masih ada ott dan seterusnya? Ya. Itu harus kita melihat. Bukanlah bukan berarti zaman sekarang itu banyak korupsinya ya, sila ya. Mm -hmm. Tapi ini justru kita apresiasi keberhasilan ya terutama kpk dan media yang membuat era transparansi sehingga semua yang terjadi itu menjadi Terungkap gitu. Jadi saya kira ini justru dibalik ini adalah keberhasilan KPK yang harus kita apresiasi. Naik. Tapi upaya-upaya pencegahan tetap berjalan terus. Naik. Pak Mendagri bilang OTT silahkan jalan terus. Kita sudah semangat sekali untuk menciptakan tata pemerintahan yang bersih. Naik. Nah sekarang upaya apa yang dilakukan Kementerian? Tetap kita ada beberapa poin yang sesuai dengan kesepakatan dengan KPK, perkuat inspektorat daerah. Lakukan pendidikan politik kepada seluruh kepala daerah. Sudah kita lakukan seluruh kepala daerah setelah dilantik. Dua minggu kita panggil semuanya, dan hmm. semuanya sudah bicara, bisa lakukan okay. kedua penyempurnaan sistem. Kemudian, tapi ada dua hal yang kita tidak bisa intervensi terlalu jauh dan drastis. Satu adalah pendidikan politik masyarakat, baik selama mereka itu pendidikan politik yang masyarakat masih belum efektif, hmm. ya, mereka sensitif terhadap uang. Hmm. Selama baik. mereka manipulasi, terjadi ya butuh modal besar untuk menangkan, dan hmm. itu pasti diindens dari proses penyusunan APBD dari awal, baik termasuk dukungan pihak ketiga. Itu saja intinya, ya. bahwa memang biaya kos politik yang sangat mahal. Oke, okay, ya, usaha saya kira sudah cukup. Sebenarnya, baik. Um, ya. Mas Agus, sekarang ya. uh, semua sudah mewaspadai apa ya? yang tidak ada daerah yang kemudian sudah dipetakan. KPK juga kemudian sudah bersiap-siap pada saat pilkada nanti. Kira-kira mungkin akan naik juga nih, karena ada kebutuhan. Hmm. Tapi mereka tetap melakukan, kayaknya ya. gitu. Ini, ini ya. akhirnya, gimana nih? Sebenarnya ya. contohnya cukup banyak ya, jadi kepala, <laughs> jadi pemilu itu jadi semacam sirkulasi elit kepala. aja, gitu. <laughs> jadi orangnya berganti, tapi... Tidak banyak perubahan, contohnya di Sumatera Utara gubernurnya sudah berapa kali, di Riau juga sudah berapa kali. Jadi, juga jadi menurut saya ya? sirkulasi elit Serangin. aja. Nah menurut saya memang eh, saya sepakat bahwa memang harus ada perubahan sistem. Juga masyarakat juga harus diberikan pendidikan Peridikan terus. Dunia. Nah akses informasi menurut saya juga hmm. harus diperkuat juga gitu buat masyarakat ya misalnya seperti ini tadi soal e-procurement misalnya ini kan harus diperkuat saya tidak tahu perkembangannya sejauh mana pak beberapa daerah menurut saya hanya sebatas Uh, hanya sebatas e-tendering jadinya. Nah, okay. uh, e-katalog cuma hanya beberapa juga karena supply dari mm -hmm. dari dari LKPP juga masih terbatas untuk mm -hmm. memberikan ke seluruh provinsi gitu. Mm -hmm. Yang cukup lengkap kan paling di Kota Surabaya, mm -hmm. Bojonegoro gitu. Di mm -hmm. Jakarta sendiri kalau menurut saya hanya e budgetingnya saja tuh. Mm. imunetnya right. belum ada dan lain-lain gitu. Apalagi daerah-daerah mm. lain yang terpelosok Belum lengkap Ia, ya. Iya, belum lengkap. Jadi menurut saya memang harus segera dipercepat ini, yeah. paling tidak untuk daerah-daerah yang memang pendapatannya lebih banyak dari APBD. Ini kan biasanya mainnya di e-procurement, tapi yeah. untuk daerah-daerah yang sumber dayanya besar biasanya main di perizinan tuh. Mm. Dan kami riset pernah di Kalimantan itu ketika menjelang kepala daerah apa pilkada itu biasanya mulai banyak tuh obral izin-izin kepada para pengusaha ya memang tujuannya untuk fundraising gitu karena hmm. mengharapkan donasi Betul. dari dari partai ataupun dari keanggotaan ya. kan keanggotanya hanya elit saja ya. hanya beberapa anggota dewan misalnya tapi untuk hmm. sampai tingkatan grassroots belum ada donasi yang cukup hmm. dari masyarakat gitu jadi okay. memang harus menggali dari situ dan celakanya caranya dengan cara-cara yang tidak baik, gitu. hmm. akhirnya seperti baik. ini. Gitu. Baik, saya kembali kepada Pak Saud dulu. Uh, Pak Saud, uh, anda uh, keinginan anda pemerintah melakukan apa kalau misalnya supaya membantu KPK dalam upaya pencegahan dan bahkan juga mungkin penindakan terhadap kemudian adanya kemungkinan yang yang anda bilang tadi, jangan-jangan ini kira-kira akan semakin banyak nanti kemudian kepala daerah yang ditangkap terkait dengan kasus korupsi. Apa yang kemudian KPK inginkan? Apa yang bisa pemerintah bantu, Pak Saud? Ya, karena tugas KPK itu kan ada lima, ya, hmm. uh, mulai dari penindakan yang pertama, nah, yang empat yang lain, koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan. Ini kami lakukan terus, bahkan orang lain lebih banyak. Kita aja dari KPK, berapa? Sampai tiap bulan juga rutin ke daerah. Saya pribadi ke banyak daerah Juga pimpinan yang lain Untuk kegiatan ini Kalau kita Mungkin ingin mendorong Api ke depan, aparat pengawas internal Pemerintah yang saat ini Masih dominan di level 1 Level 1 itu kan Jadi masih sekedar ada ya hmm. Jadi kita mau dorong Ini terus Mereka menaik di level 3 Setelah dunia, kemudian mereka Punya red untuk kemudian yang, yang saya pikir menikmati harus di KPK di daerah mm -hmm. nah, itu, itu, itu saatnya, mungkin week -weeknya, week -weeknya yang mungkin quick quick Pak Sal, tapi ada kan? tidak kemudian uh, pemerintah di daerah begitu yang kemudian terkesan menutup nutupi ataupun mau menghalang halangi kinerja KPK? Kalau misalnya KPK mau masuk begitu untuk melihat seberapa transparan, seberapa baikkah kemudian mereka sistem penjagaan korupsi, ada tidak yang kemudian seperti itu, Pak Sal? sejauh ini baik semua ya mm. saya apanya tempat kita ngajak mm. menggol apa masalahnya mereka debat dengan eksekutif legislatif tentang pembahasan APBD. Mm. ada berapa bulan gak jalan, kami masuk selesai mm. tapi lagi-lagi itu yang saya katakan kita kami kembali ke Jakarta <laughs> ya lambung lagi gitu. Okay. ya kita harus menindakan sepertinya. Mm. jadi kalau kita katakan uh, kita ke depan harus lebih banyak lagi untuk membuat model-model atau inovasi-inovasi inovasi, seperti yang disampaikan tadi, mengenai model-model e, -model hmm. tapi ya, seperti contoh beberapa daerah kita minta belajar hmm. beberapa daerah lain kan muncul I itu justru dimanfaatkan juga melakukan transaksi hmm. Jadi maksud saya hmm. kalau kita ingin cepat uh, indeks persepsi kondisi kita naik pelayanan baik kemudian kita bisa geser kemajuan sanksi oleh kecil mungkin saya pikir KPK-nya mesti dua minggu ribu orang supaya kami tiap hari menjalankan orang pikir aja. baik uh, Pak Saud ini terakhir untuk anda sebelum kita jeda uh, Pak Saud uh, ada kemudian suara dari DPR begitu yang kemudian menginginkan bahwa KPK sebaiknya tidak memanggil kepala daerah baik sebagai saksi ataupun kemudian sebagai pihak-pihak yang kemudian diduga terlibat dalam kasus korupsi. Karena mungkin itu jangan-jangan takutnya mencemarkan nama baik mereka pada saat pilkada nantinya kalau misalnya mereka mau berjuang. Rencana KPK seperti apa nanti ke depan? Apakah akan tetap terus melakukan penindakan dan juga pencegahan sesuai dengan rencana awal atau, atau seperti apa Pak Saud? Ya, ya, kita harus lebih realistik di negara kita. Amerika sendiri membangun negaranya juga ratusan tahun. Tapi harus dipahami ketika kita cukup bukti, lebih kalau itu ott, ya kita nggak bisa dilarang-larang. Ya. Jadi artinya proses itu, mm -hmm. ya. Baik. Pemanggilan saksi tetap berlangsung, Pak? maupun itu kepala daerah. Bagaimana? Ulangi, Mas. Pemanggilan kepala daerah sebagai saksi dalam dugaan kasus korupsi tetap akan oh, dilakukan. Ya, memang kita agak hati-hati ya. Karena kemudian dipanggil ke KPK aja, terus kemudian elektabilitas, popularitasnya turun, mm -hmm. kami juga nggak mau abuse. Nanti kita akan evaluasi, oke. Okay. Karena kami berlima nanti akan. Baik. Pak ya, Saud, ini negara kita sama-sama kok. <laughs> oke, okay. baik Pak Saud, terima kasih telah bergabung bersama kami di Program Talk Sangat malam, Pak Saud. Pemirsa, kita akan lanjutkan dulu kita ya, dengan tersiap. Pak Saud dan juga Mas Agus dari CIOE. Kita akan lanjutkan usai jeda. Pemirsa, Program Tantolok akan segera kembali.